Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, ketemu lagi sama saya Sri Handayani Channel. Hari ini kita mau masak oyong ya Bun, campur toge. Penasaran, ikutin terus ya Bun video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bun, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Ini kita iris-iris dulu bahan-bahannya. Ada 2 buah oyong. Kita iris-iris seperti ini. Ini sudah saya iris, lalu kita sisihkan. Ini sudah saya cuci bersih ya Bun. Lalu kita pindahkan ke wadah. Ini. Lalu ini ada toge yang seperti ini ya Bun, yang ada masih ada kacangnya seperti ini. Ini satu on lah, sekitar 1 on. Udah saya cuci bersih, lalu kita mau iris-iris bumbunya ya Bun. Ada 3 siung bawang putih, kita iris. Masih yung bawang merah kecil-kecil kita iris. Bawang merahnya kecil-kecil ini ya Bunda. Lima buah cabai rawit. Dua buah cabai keriting. Satu buah tomat. Kita iris-iris seperti ini saja. Lalu kita mau tumis ya Bunda. Panaskan minyak. Ini sudah panas ya Bunda. Lalu kita mau masukkan bawang putih sama bawang merahnya. Ini sehingga harum ya Bunda. Ini sudah harum. Ini kita masukkan tomat sama cabenya. Kita masukkan oyongnya. Kita
tambahkan air cukupnya. Lalu kita tambahkan garam. Kaldu bubuk. Penyedap rasa. Gula pasir. Kita tunggu hingga empuk ya bun. Ini setengah matang ya bun. Kita masukkan ini togenya. Lalu aduk kembali. Kita tunggu hingga empuk. Ini sudah matang ya bun. Jangan lupa dicicip rasa. Kalau sudah pas, kita angkat dan sajikan. Ini enak banget. Dia bun, oseng oyongnya sudah jadi. Silakan mencoba. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.